Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Nah guys, siang ini aku mau makan nasi putih lauk sambal satu lemper ya guys. Jadi ini tadi lomboknya itu aku kasih sekitaran 15-20an biji. Lalu aku kasih tomat satu biji ya guys ya. Aku tambahin bawang merah, bawang putih secukupnya. Terus aku kasih garam, juga aku kasih penyedap rasa. Masak aku micin ya guys ya. Sekarang aku tuangin semua sambelnya tadi ke atasnya nasi. Aku ublek jadi satu guys. Jadi aku hari ini tuh sengaja mau mukbang gila ya guys ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Aku jadiin satu. Oke, sekarang aku mau makan. Dan sebelum makan jangan lupa berdoa dulu.
Amin. Nah, oke, sekarang bisa start makan ya, guys. Nah, ini aku pakai tangan kanan ya, guys. Ini karena kamera depan. Jadi seolah-olah pakai tangan kiri ya. Dan sebelum makan aku tadi juga udah cuci tangan terlebih dahulu, guys. Oh, gila. Suapan pertama sambelnya langsung maknyes di otak, guys. Oh, jadi ini tuh pedes banget. Tapi emang sengaja, aku tuh emang dari dulu seneng pedes ya, guys ya. Jadi makan kalau nggak pedes tuh kayak kurang nendang gitu. Kalian yang nggak berani pedes jangan coba-coba ya. Jadi hari ini tuh Taiwan lagi panas, hari ini ya panas banget. Dan panas-panas gini aku malah makan sama sambal yang pedesnya minta ampun, satu lemper lagi. Lauknya cuma nasi putih ya, tanpa ditambahin apapun. Dan gak tahu kenapa tadi itu hari ini tuh bangun tidur tuh aku pengennya makan yang pedes-pedes gitu, guys. Ini aku tuh udah berkeringat ya, badan aku udah berkeringat karena kepedesan, karena kepanasan juga, campur aduk jadi satu. Oh, itu bener-bener pedes tapi nikmat banget. Nikmatnya tuh masya Allah, guys. Aku tuh lebih suka makan kayak gini ya. Lebih baik tuh makan sama sambal doang daripada makan sama ayam, makan sama ikan, tapi nggak ada sambalnya tuh malah nggak nafsu. Kalau makan nasi putih sama sambal gitu doang tuh malah nafsunya tuh, wih, bikin nambah-nambah, guys. Tinggal dikit ya, tinggal 2-3 suapan lagi. Ini beneran nikmat banget, bagi kalian pecinta pedas bisa ditry ya. Alhamdulillah. Ini habis juga, guys. Alhamdulillah ya, habis, tidak tersisa. Sambelnya juga satu lemper habis. Istirahat dulu ya. Oh, mulut aku panas banget ini. Jadi guys, buat kalian yang suka pedas, ini bisa di-try di rumah, bisa dicoba. Tapi buat kalian yang gak suka pedas, ini gak rekomen karena ini bener-bener pedasnya setan banget. Oh, ini mulut aku panas ya. Nanti mungkin beberapa saat lagi perut aku yang panas, nanti pas buang air besar, ganti pantat aku yang panas, guys. Dan cukup sekian dulu ya vlog dari aku hari ini. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, bantu subscribe, like, and comment jika berkenan. Thank you and see you in the next video. Bye bye.